Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Kang Yan Guru dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, semoga Anda semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita masih mengejar antek-antek dari Ki Jogoboyo ya sahabat-sahabat. Jadi Kang Yan Guru akan menugaskan santri Kang Yan Guru Melinda ini untuk menghabisi semua dari antek-antek Ki Jogoboyo sahabat-sahabat ya. Mudah-mudahan santri Kang Yan Guru bisa mengatasi apa yang sedang terjadi pada kemarin malam ya. Seperti Kang Yan Guru Gusapa atau Abah Menel Gus Yuda Kimercon ya. Oh, di situ Kang Yan Guru sempat bertarung dengan yang namanya Ki Jogoboyo sahabat-sahabat guru dari Ki Ireng. Sekarang Ki Ireng juga sedang disekap. Jadi Kang Yan Guru akan berpencar dengan santri Kang Yan Guru bernama Melinda ini untuk mencari keberadaan Ki Jogoboyo dan menyelamatkan Ki Ireng sahabat-sahabat. Jadi semua para spiritual sekarang sudah berpencar intinya gitu. Buat Melinda siap ya. Nanti siap. Kita pencar Melinda arah ke sana. Kang Yan Guru arah ke sana ya. Nggak apa-apa ya. Sebelum Melinda ke sana minum air karoma Kanjeng Sunan Ampel dulu biar supaya bisa melawan antek-antek dari Ki Jogoboyo. Silahkan diminum, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, minum. Udah cukup sedikit aja minumnya. Yang penting Melinda harus kuat ya. Apa yang sudah keilmuan dari Kang Yan Guru sudah turunkan, gunakan bila mana terdesak ya. Begitu. Ya udah, ini silahkan mic dibawa ya, dipakai mic-nya. Hati-hati ya. Nah, jadi sahabat-sahabat ya, pantau terus channel kami supaya permasalahan ini, urusan ini cepat beres, semua spiritual bisa bersatu lagi untuk menggempur antek-antek dari Ki Jogoboyo. Ya udah, silakan sebelum apa di Melinda berhati-hati sama kameramen tugaskan ya, Kang Yan Guru akan mediumisasi di hutan sana untuk mengejar Ki Jogoboyo ya. Ya, ya. Udah silakan. Kameramen, ayo. Ya. Kita kemana ini? Kes. Mungkin arah ke sebelah sana mungkin ada. Oh iya, ke sini. Ada kemungkinan ke sebelah sana. Iya. Kita cari dulu. Di mana ya? Kamera di sini. Ada apa itu? Itu apa? Pak, salah lihat kali. Iya. Itu mah orang lewat. Oh iya. Di mana ya? Coba. Oke. Mbak, harus hati-hati, Mbak. Iya. Ini kita misi kita itu berat sebetulnya. Iya. Misi kita itu. Ya, beratnya karena antek-anteknya Ki Jogoboyo itu bukan sembarangan. Ya, harus hati-hati. Apalagi ini misinya kita menyelamatkan Ki Ireng. Iya. Kita nggak main-main ini loh. Mbak harus hati-hati ya Mbak ya. Iya, iya. Saya tidak mau Mbak terjadi apa-apa. Gitu. Iya. Ayo, baik, coba. Kita kemana lagi? Jangan bertindak udah Mbak ya. Iya. Kita jangan main-main. Waduh. Di mana ini ya? Apa-apa. Sini. Iya, itu apa tuh? Nah, ada tiga orang. Iya. Hai. Kita lihat dulu, Mbak. Iya. Mbak jangan bertindak gegabah ya. Iya. Mbak jangan langsung ini aja, santai dulu aja. Iya. Apa itu ya? Gunung karang bolong. Mbak, coba agak dekat mungkin Mbak bisa ngomong dengar pembicaraan mereka. Masuk. Ingin masuk ke kekuatan ke Anjun supaya kuat. Kameramen itu lagi apa kan? Ilmu. Mereka isi ilmu dia itu. Iya. Isi ilmu.
Ayo, langsung aja, Pak. Langsung aja. Kita serang ya. Iya, iya, iya. Ayang, gimana ini? Hai. Ayo. Di mana Ki? Mas Cokoboyo. Siapa? Sama Ki Ireng. Sia saha ya sia? Enggak perlu kalian tahu saya. Udah harus perlu tahu. Udah, kudu tahu. Wah, ini ya, ai cawen ya, Pak. Yo, apa yang? Iya, iya, ping problem. Hai, maju. Maju, maju. Ayo. Iya lah macam-macam. Iya maksudnya naon ya? Nyerang ya. Assalamualaikum, punten ulah gejek-gejek marah banyak. Naon tujuannya naik ke orang datang-datang ke orang. Naon tujuannya? Aing kereng ilmu, kereng masukkan ilmu ya. Ulah ngeganggu dia. Ulah ngeganggu. Mana itu Kirang, mana Kirang? Kirang, mana Kirang? Ya memang Kirang adalah guru kami. Iya dari gimana? Erek naon dari erek naon dia Kirang. Boyo mana Ki Cokoboyo? Ya guru aing, itu guru pangkuatan di dunia. Erek naon dia? Guru Kirang. Jogo Boyo mah paling kuat. Kalian jangan macam-macam. Ini santrinya Kang Yen Guru bukan main-main loh. Iya. Ya aing teh main-main aing nya. Oh, mau lalaki mah nya. Guru itu kuat lah. Bisa mal udah kieu bisa sambal dolan gue cocol. Campur tomat. Kudu diblekok samidin. Mungkin. Ya aing mah. Mungkin mah sambal saheri ngeunah ieu. Udang samidin. Jago oge. Aku kuburak kene sambal eleh kuat ge bah lah bah lain masa lalu tik ke bah budak kuat kuat di sian ieu buang batu ka panggeus bah waduh ka panggeus buka ilmu ieu ulah ero bah ilmu ti bah kan paling kuat tengkah kami di situ hidup nya bah pukul lagi ngap aduh bangun bener hizikeun urang eh kamu lebih baik jangan cari-cari Ki Ireng dan Jogoboyo mendingan maneh pergi jadi terserah saya Jogoboyo karena kalian kan mengambil Ki Ireng yang sudah ditobatkan iya ya enggak ada urusan dengan kamu itu emang rekan-rekan saya KS aing teman aing babatur nang geus kieu mah enggak bisa gitu orangnya sudah iya. Tobat jangan kalian hasut lagi satu orang bersatu gua mau ngomong sambil lencah dia iya iya perut nah ya hiji siawa nih satu lawan tilu jahe karak jahe nih dia pikir tadi empuk dia bukan aing lalaki saha jelmana nu daek teu daeknya kucing di berlau iya datang sorangan datang sorangan ya hancur lebur Ampun gua marah ke dia. Tunjukin di mana Ki Ireng? Ya tunjukin mana Ki Ireng? Hah? Hah? Mau kan dibejakeun koy. Dia pake sampai diemprut sampai buat kiamat moal dibejakeun. Enggak ada ngebejakeun. Jadi patung semua aja, Mbak. Oh iya. Jadi patung. Lu cabut ilmunya itu. Ya udah. Apa? Aku cabut kalian. Apa-apa sekarang? Baik, kameramen, kita sudah cabut ilmunya. Oke, kameramen, kita sudah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.